Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan merekrut artis dan influencer mantan pengguna narkoba untuk menjadi duta anti-narkoba. Para artis dan influencer diharapkan membagikan pengalamannya soal bahaya mengonsumsi narkoba. Dengan publikasi, ini juga menjadi penting, maka kita akan mengaktifkan duta anti-narkoba. Utamanya kita rekrut dari influencer, dari artis yang pernah menjadi pengguna. Karena mereka pernah merasakan, kita harapkan beliau-beliau bisa menjadi duta anti-narkoba. Demikian juga dengan bekerja sama dengan influencer-influencer ternama yang lain. Tentunya ini semua adalah menjadi bagian yang harus terus kita kelola dengan meningkatkan sinergisitas untuk betul-betul bisa mengeksekusi dan menegakkan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden di dalam kebijakan beliau di dalam Astajita terkait dengan masalah pemberantasan narkoba. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.